Sedikitnya kekerasan seksual menimpa salah satu kampus laki-laki yang diduga mengalami kekerasan seksual oleh seorang pelaku baru. Mungkin sih, itu mungkin. Karena setiap orang memiliki resiko untuk menjadi korban. Jadi pelecehan seksual ini bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Semua orang punya peluang yang sama untuk jadi korban atau mungkin bahkan jadi pelaku. Hanya memiliki kesempatan untuk jadi pelaku gitu. Semuanya sih. Hampir semuanya. Semua orang bisa. Siapa saja. Bagi itu cewek, cowok, dia masih muda, dia sudah tua. Bisa mahasiswa, bisa dosen, bisa staff. Ya, semuanya yang ada di sini bisa jadi korban. Nah, pertama kita perlu self-control. Kita coba melindungi diri kita sendiri, kita aware pada diri kita sendiri. Kita berhati-hati, aware dengan lingkungan sekitar kita. Menjaga diri sendiri, menjaga orang-orang sekitar. Menyediakan layanan pelaporan yang emang benar-benar jelas dan tersedia gitu. Dan jangan lupa menjaga orang paling dekat di sekitar kita. Mau untuk mengingatkan, mau untuk menegur apabila melihat ada kasus di sekitar kita. Terus juga meningkatkan pengetahuan mengenai kekerasan seksual. Dan ketika nanti masalah itu terjadi, kita bisa untuk saling membantu. Jangan takut bicara. Jangan takut bicara. Laporkan. Bersama kita bisa.